Bentar ya, Mbak pilih, saya lihat dulu ya. Iya, Pak.
Bulan gimana? Pitonnya ada masalah installnya? Kalau Mbak Fitra ada kendala di install nantinya lagi. Mbak Wulan bagaimana standby? Bisa juga ya? Oke. Teman-teman yang lain belum ya? Belum masuk ya? Mbak Wulan udah standby? Belum ya? Mbak Wulan? Oh iya, standby. Sudah ada kendala ke dalam install Pythonnya nanti dan pandasnya dan matplotlibnya. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Kecil banget ya? Suara saya kecil banget, Pak. Ya, kedengeran. Gimana? Ada kendala speak up-nya ya? Suara saya jelas, Pak. Jelas, jelas. Sekarang jelas. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang bisa ikut masuk, join? Mbak Intan? Mungkin bentar lagi, Pak. Bentar lagi ya? Iya, Pak. Oh iya, oke. Oke, paralel sambil kita nunggu nanti Mbak Pili. Mbak Pili masih sholat ya? Oke. Terus bentar lagi ya.
Oh, Pak, Kamalia izin sakit, Pak. Oke, berarti masih ada yang ditunggu kah? Teman-teman, teman-teman yang lain bagaimana? Mungkin kurang tahu deh, Pak, kalau teman-teman yang lain. Mbak Intan? Mbak Intan, itu, Pak, sebentar lagi join, soalnya dia lagi ada urusan sebentar di luar, Pak. Oh gitu, kurang lebih berarti ini kita paralel sambil nunggu Mbak Intan ya. Oke, nggak apa-apa, kita mulai aja ya teman-teman ya. Iya, Pak. Berarti kalau teman-teman yang lain belum ada kabar ya. Mbak Aulia, Mbak Iya, Pak. Novita, Mas Belum ada Fahmi, kabar. belum ada kabar ya. Oke, itu tadi nanti Mbak Firly kendalanya itu installing apa namanya? Nantinya ya, Pak. Installing nantinya kan itu ada kendala katanya kan di situ ada errornya Microsoft Visual C++ 1400 nih yang ini ya sebentar saya share dulu ya di sini ada keterangan errornya itu ini ya ini memang kadang nah ini Mbak Pili bisa coba install yang ininya dari C++ 14 required-nya atau Mbak Pili bisa coba installing nantinya seperti ini pakai aja versinya cari versi sesuai dengan Windows-nya itu dengan Python-nya itu disesuaikannya itu maksudnya seperti ini nih misalnya Mbak Pili bisa sesuaikan coba install per version ya tadi kan kalau Mbak Pili kan kemarin cobanya pip install nampi aja ya kalau salah ya jadi dia default pakai jadi versi yang terbaru kalau nggak salah gitu. Nah, ini Mbak Pili bisa coba pakai ini nih perintahnya pip install nampi sama dengan versinya berapa 1220 misalnya. Nah, nanti akan coba ini coba nih. Dia akan download seperti ini ya kalau kita coba ya. Ingat saya kan pertama saya install nanti dia yang diinstal versi 1223 ya. Kurang lebih seperti itu yang Mbak pilih ya. Jadi kalau seandainya kita pengen install by version kita ketikkan ininya di commandnya pip install nampi sama dengan saat versinya berapa 1.2.0. Nah cara ngeliat versinya itu di sini aja Mbak pilih nanti nih. Di mana ya? Atau Mbak Pilih coba aja di sini Mbak Pilih ketiknya sama dengan satu misalnya berapa aja nanti dia biasanya ada errornya muncul versinya ada versi berapa aja nampinya itu ya. Iya, Jelas Pak. Mbak Pilih? Jelas, Pak. Pak boleh dikirim ulang ke Pak caranya. Soalnya yang kemarin SSN-nya kehapus, Pak. Oh gitu. Ya nih nanti bisa dicoba dilakukan apa namanya kalau pengen install by version coba aja begini atau mau coba Mbak Fir mau coba install yang tadi apa Microsoft Visualnya itu langsung dari ininya aja dari Microsoftnya Visual C++ 14-nya itu ya ini kalau nggak salah ada errornya itu apa tadi errornya Microsoft Visual C++ 1400 nah ini download aja aplikasinya terus diinstal di komputer Mbak Fir kalau masih nggak bisa juga cara itu berarti Mbak Fir uninstall aja Python-nya cari-cari yang download versi yang lain ya terus coba lagi diinstal lagi Python-nya sampai ke kalau seperti diinstal lagi nantinya kalau seperti itu ya iya Pak iya tadi mana ya yang tadi saya bahas tadi Microsoft Visual C++ 14 nah ya di download aja terus diinstal ya karena kalau Mbak Bill lihat di kontrol di coba Mbak Bill lihat di kontrol panelnya dari kontrol panelnya itu kurang lebih ada sebenarnya seperti ini ya ini kita cek dulu benar nggak Microsoft kita itu versinya berapa yang di Microsoft Visual C++ nah, saya buka kontrol panelnya oh, mulai lama ya. Mbak Ulan gimana Mbak Ulan? Bisa nampi sama pandasnya? Bisa diinstal lah Python-nya, nampi sama pandasnya. Install, tapi Pak, mau yang install Jupyter Notebook-nya nggak bisa, Pak. Jadi saya cuma install ulang, terus saya buat lagi, install lagi, saya lagi okay, belum dibaca belum diinstal Python-nya maksudnya. Udah Pak. Diinstal. Python-nya udah diinstal. Lokal sudah bisa dibuka. Belum. Terus saya uninstall lagi, terus saya install ulang lagi, Pak. Jadi berarti lokal belum bisa dibuka.
Ya udah nanti di setkin aja ya di akhir ya. Enggak apa-apa ya nanti di ini ya di sini kita paralel ya. Di mana kantor PT saya? Bentar ya. Nah ini ya, ini nih Mbak Fir, kalau kita itu kurang lebih yang dimaksud itu yang ini nih. Nah ya. Nah ini nih, Microsoft Visual C++-nya ini. Dilihat di, coba dilihat di, nanti Mbak Fir dicek di kontaknya itu benar nggak yang 2000 berapa tadi, 1400 itu. Nah ini kan referensinya nih 1431. Kurang lebih ya. Jadi dilihat aja di kontrol panel yang Mbak Pilih. Jelas ya Mbak Pilih ya. Jadi Mbak Pilih bisa coba cara pertama. Cara pertama Mbak Pilih coba aja install dulu yang Microsoft Visual C++-nya ini di download dulu dari Microsoft sini nih Microsoft-nya. Ada di Microsoft-nya itu. Ketik aja download-nya di Microsoft aja langsung ketik aja ya Microsoft.com ya nanti searching aja apa yang Microsoft Visual itu. Oke, berarti Mbak Wulan belum juga install, belum Mbak Fira juga belum berhasil install. Oke, kita paralel sambil mulai dulu ya pertemuan kita hari ini ya teman-teman ya. Oke, standby semua ya, Mbak Wulan sama Mbak Fili ya. Selamat siang teman-teman, terima kasih buat teman-teman. Selamat siang teman-teman. Standby nggak Mbak Fili? Iya Pak, standby. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir sebelumnya. Mohon maaf ya, kata ada perubahan jam jadwal kuliah ya, sehingga sampai jam dari jam, harusnya jam 8 jadi jam 12 ya. Oke, di pertemuan kita yang sebelumnya kita membahas terkait tentang apa ya? Pertemuan hari ini kita akan bahas terkait arsitektur data mining ya teman-teman. Nanti kita akan coba di sini akan di pertemuan hari ini kita akan bahas sedikit tentang arsitektur data mining dan juga model-model data mining itu sendiri ya teman-teman. Nanti di akhir kita akan coba menggunakan aplikasi Python dan library-nya ya seperti yang tadi udah teman-teman install ya, yang Alex sudah install ada Numpy, ada Pandas dan juga Matplotlib ya. Oke, nanti akan kita coba library-library tersebut di akhir nanti kita paralel pelatihannya. Nanti juga di kita akan jelaskan terkait model-model data mining. Kalau pertama sebelumnya kita bahas terkait life cycle of data mining dan juga konsep VLOOP dan juga STL ya teman-teman. Konsep VLOOP itu kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang VLOOP, teman-teman butuh data warehouse server misalkan seperti SQL server ya. Jadi teman-teman bisa download aja untuk SQL servernya. Biasanya kalau untuk data warehousing itu dia dibutuhkan kurang lebih untuk yang enterprise edition aja kali ya. Untuk Enterprise Edition nanti akan saya jelaskan di akhir tentang bagaimana cara installingnya SQL Server itu dan juga nanti kita coba kalau seandainya ini kita cari file backupnya untuk SQL Servernya itu di kemarin kita dapat lihat juga ya di Microsoft itu yang kurang lebih ada contohnya itu ada Adventure Backup ya. Jadi kita akan coba merestore data backup tersebut ke SQL Server ya teman-teman ya. Oke. Kita mulai aja pertemuan kita hari ini kita akan bahas terkait tentang
Ya, itu nanti di akhir untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, seperti misalnya kita ini kapiton minat ada masalah apa ya, kita jelaskan ke materi kita hari ini. Loh, mulai. Kita sambil nunggu Mbak Intan ya. Oke, kita akan bahas ke teman kita kuliah kita hari ini tentang arsitektur data mining ya teman-teman ya. Arsitektur data mining yaitu tadi ada graphical user interface, GUI, ada data declaration, ada data mining engine, ada database, all data warehouse server ya teman-teman ya. Di sini juga database atau data warehouse server itu tadi ada yang dimulai dari database atau data warehouse, ada juga misalnya tempat sumber lain dari HTML juga dan model repository lah ya. Kalau seperti ini, apa yang akan diperlakukan untuk database dan data warehouse ini, ada proses yang namanya data cleaning dan data integrasi sendiri, dan juga ada bergerak atau juga misalnya preprocessing yang lainnya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, dan juga berasal dari knowledge space itu sendiri ya. Oke, untuk sedikit penjelasan keterangannya, data cleaning yaitu pembersihan data untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise, dan nanti ini kita akan coba pakai menggunakan Python bagaimana teman-teman memahami data dan memeriksa data lalu melakukan proses data cleaning terhadap data-data yang kotor, karena memang kalau data set itu juga pasti seandainya kita ini juga ada juga sih yang bau agak kotor ya kalau begitu ya, dengan saya ini untuk data cleaning dan juga nanti kita akan coba ya. Oke, berikutnya ada data integration yaitu penggabungan data dari beberapa sumber. Nah, ini juga penggabungan data kalau teman-teman mau ngambil dari sumbernya itu misalkan apa Kaggle ya, dalam bentuknya CSV ya, kemarin sama data set dari apa Jakarta ya, itu yang data set itu ya. Oke, berikutnya ada data mining engine mentransformasikan data menjadi bentuk yang sesuai untuk di mining. Berikutnya ada pattern recognition untuk menemukan yang menilai melalui knowledge base. Berikutnya ada graphical user interface untuk analisis nanti kita coba yang ini ya, data sama data recognition ini. Oke, semua tahap bersifat interaktif di mana user terlibat langsung dengan perantara knowledge base dua lapisan. Oke, berikutnya kita masuk ke model data mining itu sendiri ya teman-teman ya. Untuk di data mining ini sendiri juga tentunya ada machine value dan duplikat data dan lain nanti akan dijelaskan di ini ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Untuk model data mining sendiri itu kurang lebih di sini ada kita bahas yaitu ada prediction method, ada juga decision method ya teman-teman ya, yaitu menggunakan beberapa untuk prediction method yaitu menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi sesuatu atau suatu nilai yang akan datang. Untuk decision method yaitu mendapatkan pola penafsiran dalam kurung human interpretable pattern untuk menjelaskan data ya. Oke, ada prediction, ada description ya teman-teman ya. Oke, untuk prediction sendiri itu tadi ada beberapa yang kita bahas di sini, yaitu ada klasifikasi, ada decision tree, analysis time series, ada regresi, ada prediksi, ada jaringan saraf tiruan. Untuk decision ada clustering, ada summarization, ada aturan asosiasi dan pronunciation rule, ada sequence discovery. Nah, ini nanti akan saya berikan penjelasan ya terkait apa itu klasifikasi, decision tree, analysis time series, regression, prediksi, jaringan saraf tiruan, clustering, summarization, aturan asosiasi dan sequence discovery ya. Tapi nantinya kita akan coba di kita ada ya kalau nggak salah ya, agendanya itu terkait klasifikasi dan juga clustering dan juga tone association. Tapi di sini akan saya berikan sedikit penjelasan aja ya supaya teman-teman tahu juga ya. Nanti teman-teman tahu apa yang termasuk prediction itu apa ya, ada classification, decision tree, ada system series, regression, ada prediction, ada jalan satu itu sendiri ya. Oke, untuk dia juga teman-teman tahu apa itu yang termasuk dalam deskripsi dan tergolong deskriptif itu apa di kelas dengan data marisan dan data asosiasi ada deskriptif sendiri. Oke, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Oke, saya izin bacakan ya teman-teman ya. Oke, prediktif klasifikasi, proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memprediksi kelas dari suatu objek yang lebih tidak diketahui. Contohnya mendeteksi penipuan, tujuannya memprediksi kasus kecurangan transaksi kartu kredit. Pendekatannya, bagaimana pendekatannya menggunakan transaksi kartu kredit dan informasi dilihat dari atribut account holder. Lalu berikutnya, kapan customer melakukan pembelian, dengan cara apa customer membayar, seberapa sering customer membayar secara tepat waktu dan lain-lain. Nah, ini yang
mendekati berarti seperti ini ya. Oke, caranya beri nama atau tanda transaksi telah dilaksanakan sebagai transaksi curang atau yang baik ini sebagai atribut kelas dan form dari kelas atribut. Lalu berikutnya pelajari model kelas transaksi menggunakan model ini untuk mendeteksi kecurangan dengan meneliti transaksi atau kredit pada klien masih beri nama atau tanda ini. Jadi dikasih. Nah, kita punya data, tapi datanya itu sudah ada ini ya, tanda atau transaksi yang mana yang sudah dikategorikan curang atau yang belum. Nanti karena ada data set baru, dia akan secara otomatis mendeteksi kalau ini transaksi curang atau tidak ya, karena seperti itu ilustrasi teman-teman ya. Ada dataset yang baru masuk ya. Ilustrasinya seperti itu ya. Ini juga dibutuhkan nanti ada beberapa ada kalau sana dibutuhkan library yang baru untuk bentuknya. Kita perlu lakukan seperti itu ya yang kemarin ya. Pip install itu ya kalau seperti itu. Ya. Oke. Berikutnya ada prediktif atau decision-making sebagai pohon conclusion ya. Nah ini salah satu kelompok yang sudah diinvestasikan dari pembelian komputer dari decision-making dan ternyata salah satu kelompok yang potensial adalah orang yang berusia lebih kurang dari 30 dan pelajar ya. Nah, ilustrasinya aja ya. Nah ini nanti untuk yang klasifikasi ini akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Itunya juga nanti akan kita coba di ya ketemu kita aja proses klasifikasi ya. Oke yang penting teman-teman tahu dulu ya. Ini berarti dia perlu ada tanda dulu, kita butuh data set yang udah ada tandanya yang seperti itu. Oke, ini untuk data center kurang lebih data seperti ini. Di sini ada contohnya kalau di komputer, ilustrasi ada gambarnya, baik ada yes, ini ada tiga sosial, 3140, ada pulang dari 930, ada juga lebih dari sama dengan 40. Terus ada juga kredit rating, ada juga student, ini yes, no, excellent, fair, no, yes ya. Ini tergantung data setnya apa ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, okay. Ini sudah tahu aja dulu teman-teman ya apa itu decision tree, apa itu analysis time series ya. Oke, okay. Time series data, sebuah data yang nilainya berubah setiap interval waktu tertentu. Time series data dapat direpresentasikan dalam bentuk grafik atau kurva yang menunjukkan fungsi sebuah variabel data terhadap satu waktu. Nah, metodenya neural network, model back propagation, multi-layer perception. Nah, ini aplikasinya memprediksikan indeks harga saham. Nah, oke. Okay. Contohnya garis yang tegas adalah time series data sebenarnya dari nilai saham Microsoft dan garis-garis putus-putus adalah time series model yang memprediksi nilai saham berdasarkan nilai saham pada masa lalu. Nah ini juga kalau bikin untuk time series ya, ini tadi gambar contohnya ya. Ini karena ini kita butuh library-nya untuk keperluan analisis time series bisa dilakukan sama ya seperti yang kita lakukan sebelumnya yaitu pip install dulu ya lalu kita import dulu apa yang kita butuhkan yaitu kurang seperti itu ya sama kalau untuk yang juga ya yang decision tree juga kurang seperti itu ya. Oke, tapi nanti kita akan coba praktekkan yang terkait data planning budget ya teman-teman. Oke. Berikutnya ada regression digunakan untuk memetakan data dengan prediksi atribut bernilai yaitu contoh memprediksi jumlah penjualan produk baru pada advertising expenditure lalu ada memprediksi kecepatan memutar wind velocity pada fungsi temperatur tekanan udara dan lain-lain. Nah, ini regression untuk memetakan data dengan prediksi atribut bernilai. Oke. Berikutnya ada neural network ya, ada jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf buatan dimulai dengan layer input, di mana tiap simpul berkorespondensi dengan variabel prediktor. Simpul-simpul input ini terhubung ke beberapa simpul dalam hidden layer, dan simpul dalam hidden layer dapat terhubung ke simpul lain dalam hidden layer atau output layer. Ya. Oke, output layer terdiri dari satu atau beberapa variabel respon yang kurang lebih. Contohnya ini ya, teman-teman, ini ada input layer ya. Terhubung ke beberapa simpul dalam hidden layer dan simpul dalam hidden layer terhubung ke simpul dalam hidden layer atau output layer ya. Ini seperti itu teman-teman. Penjelasannya itu aja ya. Oke, untuk clustering yaitu mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut disebut juga segmentation unsurpassed method. Tidak satu pun atribut yang digunakan untuk memantau proses pembelajaran tidak rempuh, tidak ada label ya. Algoritma K-means, K-medoid, K-gemens, subtractive, mountain, hierarchy ya. Kalau kita ada makin menggunakan algoritmanya ini kurang lebih ada K-means, ada K-medoid, ada K-g, ada K-gemens, ada subtractive, dan mountain, dan algoritma ini akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nanti kita ada penjelasan yang lebih lanjut ya. Dari clustering ya. Oke. Okay. Bentar kita kenalin penjelasannya dulu aja ya. Apa itu ini? Kemudian yang termasuk pada data mining itu sendiri. Oke. Okay. Contohnya data pelanggan terdiri dari dua atribut yaitu age dan income.
Nah, algoritma cluster string mengumpulkan kelompok data ke dalam tiga segmen berdasarkan kedua atribut ini. Cluster 1, populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Cluster 2, populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Cluster 3, populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Kalau lebih contoh ini cluster 1 ya. Populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Ini cluster 2, populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Ini cluster 3, populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Ini ada income, ada X ya, kurang lebih ini. X, Y, sini, simbol X, simbol Y. Oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sampai clustering. Kecepatan enggak teman-teman? Mbak Pili, Mbak belum nggak ada. Belum ada ya. Oke, okay, sampai sini jelas dulu ya. Soalnya nanti kali ini juga sebelum kita masuk ke tahap model ini kita perlu tadi dulu ya training sama integration dulu. Oke. Okay. Oke, okay, berikutnya kita masuk ke association rule ya. Disebut juga market basket analysis, yaitu menganalisis tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer ya. Oke, okay. Untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling gitu. Untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan, untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut ya. Oke. Okay. Contoh, ketika orang membeli susu, dia biasanya membeli keju. Ketika orang membeli Pepsi atau cok, biasanya dia membeli jus. Nah, ini contohnya. Ketika dia membeli susu, dia biasanya membeli keju. Ketika orang membeli Pepsi atau cok, dia biasanya membeli jus. Ya, kalau lebih seperti itu ya. Ilustrasi asosiasi. Ini nanti kita ada penjelasan lebih lanjutnya ya, untuk asosiasi ya. Kita ada penjelasan lebih lanjut terkait asosiasi, clustering, dan juga klasifikasi. Ya, kalau tidak salah. Ini juga sama ya, lebih seperti ini rotasi dan asosiasi. Oke, berikutnya ada sequence analysis, yaitu digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Contoh, rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL ya. Nah, ini contohnya ya, rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL untuk sequence analysis. Implementasinya memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence data. Oke, pertama-tama seorang pelanggan membeli komputer, kemudian membeli speaker, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Nah ini ya. Ini kalau yang ini kelihatan di ini ya. Apa contohnya itu ada di Shopee gitu ya, atau Tokopedia macam-macam. Kalau kita gitu, kok dia tahu ya, kok dia tahu ya kayak gitu. Oke, contohnya ini kurang lebih ya, rangkaian klik pada sebuah website berita ya. Ini ada homepage, ini ada teknik, ada news, ada Twitter, ada sport, ada science, ada bisnis. JavaNet adalah sebuah kategori URL, garis bambang transaksi antar kategori URL tersebut dan transaksi dikelompokkan dengan sebuah bobot yang menggambarkan kemungkinan transaksi antara satu URL dan URL yang lainnya. Nah, ini contohnya kayak asosiasi ya. Yang apa yang kayak lebih jelas kayak di Shopee gitu ya kan. Oh, dia tahu ya. Kalau kita habis beli ini suka nongol, suka muncul ya di dunia penawarannya itu biasanya ada apa gitu yang kurang lebih kayak gitu ya, seperti itu ya. Tapi habis kita habis beli hadis tiba-tiba kita ditawarin hadis yang baru tapi ya dengan harga ini. Oke. Sampai sini jelas teman-teman terkait model data mining. Jadi yang perlu teman-teman ingat ini ya, model-modelnya ini ya. Nah, model ini digunakan setelah proses yang planning itu processing kita itu. Oke, di sini ada klasifikasi, ada sinyal, ada sistem series, ada regresi, prediksi, jadwal setiap juruan. Nah, ini ada clustering, ada summarization, ada association, ada space discovery. Ini juga sama ya. Seandainya kita, ini kan dibutuhkan library-library. Nah, kita yang perlu kita lakukan, kita import dulu library-nya. Kalau import library-nya masih nggak bisa, kita install dulu library-nya itu yang dibutuhkan itu apa aja untuk kebutuhan model-model ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Mbak Pili jelas. Dan Mbak Wulan. Mbak Pili ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya, oke. Jelas, kita lanjut ke, nah ini ya, kita coba yang data lain, dan juga sebenarnya ada integrasi juga yang lewat data ini ya. Oke, okay. Loading dataset, input library yang diperlukan. Nah ini ya, input NP, SNP, input matplotlib,
titik PR SPLT 14 dari SPD yang sampai sebenarnya kita perlu betul juga yang diperlukan itu apa aja. Lalu seperti itu ya. Ini kalau teman-teman yang udah install Nampi sama Matplotlib sama Panda tinggal diimport aja. Tapi kalau yang belum, teman-teman install dulu library-nya ya. Install Nampi, install Matplotlib dan juga install Pandasnya ya. Kayak apa itu Nampi ya? Nampi ini sudah sedikit penjelasan aja. Library Python yang fokus pada scientific computing. Nah ini setiap library juga ada fungsinya masing-masing ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga. Nah ini di sini ada penjelasan sedikit aja tentang Nampi Pandas. Pandas itu yaitu library Python yang fokus untuk proses analisis data seperti manipulasi data, persiapan data dan pembersihan data. Nah, untuk manipulasi data kita bisa gunakan Pandas ya di sini ya. Kita gunakan Pandas ya. Oke, berikutnya ada Matplotlib yaitu library Python yang fokus pada visualisasi data seperti membuat plot grafik. Nah, untuk visualisasi kita gunakan di sini Matplotlib. Visualisasi sebenarnya bisa jadi ada banyak lagi sih ya di Python itu misalnya seperti apa Seaborn ya, Seaborn dan juga jenis-jenis untuk visualisasi nanti kita gunakan untuk visualisasi aja ya. Oke. Oke, berikut langkah berikutnya kita coba load data JSP ke Pandas. Nah ini kan teman-teman udah nyoba kemarin yang nyoba itu Mbak Intan dan juga Mbak Kamalia. Mbak Pili juga udah nyoba belum? Belum ya, belum di install. Oke, ini kita gunakan ini, setelah kita import, kita load datanya, dev.json.js.p, sample dataset.js.p, encoding UTF-8, terus kita ketengah data hasilnya, dev.json. Nah, ini untuk load data ini juga kan, kita ada data web server. Bagaimana kalau misalnya kita pengen load datanya langsung dari SQL servernya? Nah, itu kita juga butuh ini juga, teman-teman. Apa? Kita butuh install library tambahannya yang supaya bisa connect ke SQL Server. Nanti teman-teman bisa nyoba juga kalau pengen teman-teman install library-nya, tapi harus sudah diinstall dulu sih ya Pandasnya ini ya. Nanti ada library tambahannya kalau untuk load data dari SQL Server itu ada tambahannya dan kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya kan bisa jadi apa tadi ada dari juga kan ada database, ada data yang ini ya. Nah ini ya teman-teman ya, database ada data warehouse ya. Ada juga misalnya ada sumber dari HTML atau juga dari other repository ya. Nanti itu tergantung dari HTML butuh tambahan library lainnya. Nanti diinstal dulu library-nya apa ya, kurang lebih begitu deh. Yang penting kita bisa lihat datanya itu sebenarnya dari mana ya. Oh, teman-teman kan kita udah nyoba itu yang dari yang file CSP ya. File CSP teman-teman itu ngambil dari kemarin itu dari jakarta.go.id dan juga dari kaggle.com ya. Kalau yang saya ingat kurang lebih seperti itu ya. Oke, sampai sini jelas, Mbak Pili, load data. Jelas ya. Tapi tadi kalau bisa langsung paralel praktekan, tapi belum diinstal ya nanti sama Pandasnya ya. Pandasnya belum diinstal juga ya. Iya, belum berhasil ya. Iya. Yang udah berhasil siapa ya? Mbak Intan ya. Ini siapa yang udah masuk nih? Mas Pami ya. Mas Pami juga belum diinstal Python-nya ya. Nah, susah ya. Jadi nanti paralel sambil install aja ya. Python-nya terus sama install library-library-nya ya biar bisa nyoba ya. Ya, nanti biar bisa nyoba juga kalau sampai teman pengen nyoba load datanya dari SQL Server juga nanti bisa sekalian dicoba enggak apa-apa ya. Oke. Tapi install dulu library-nya sama SQL Server-nya enggak apa-apa, install dulu aja ya. Tapi satu-satu dulu aja, yang penting kita install dulu Python-nya, kita install dulu library-library ini dulu aja ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke ini. Dev ini mah variabel ya, nanti kan buat digunakan buat ini. Jadi juga sama nih dari hasil ini ya, PD. Ini data, sampel data, saya pakai data file-nya apa, ini RedJSP ya. Oke, berikutnya eksplorasi dataset ya, memahami data kita perlu memahami data. Saat melakukan eksplorasi kita harus memperhatikan kolom apapun yang ada seperti format data yang buruk, membutuhkan lebih banyak data atau banyak parameter prosesor atau prosesor berubah menjadi fitur yang bermanfaat atau mengandung informasi yang berlebihan. Nah, itu kita perlu memahami datanya dulu ya. Menentukan kolom target pada awalnya membentuk kolom yang sesuai untuk digunakan sebagai kolom target untuk pemodelan berdasarkan pertanyaan yang ingin dijawab. Misalnya jika Anda ingin memprediksi peluang kanker atau kemungkinan kredit, maka disetujui Anda perlu menemukan kolom dengan status penyakit atau pinjaman sebagai kolom target. Ini perlu juga harus tentukan dulu kolom target yang ingin di
prediksi apa ya? Oke, okay. Ini terkait pemahaman datanya dulu ya teman-teman ya. Jadi pahami dulu data seperti apa, data yang buruk. Perhatikan betul-betul ya. Oke. Okay. Nah, untuk menghapus kolom-kolomnya nih, untuk menghapus kolom yang kurang representatif, ini seharusnya, ini nggak apa-apa di sini dulu. Nah, ini kalau ini kode perintahnya ya, kode edit drop, kolom 1, kolom 2, aksi 1, invest through, ini untuk di lembar kerja Pythonnya ya, diketikkan ya, jadi kalau kita pengen hapus, misalnya kita ketemu kolom-kolom yang kurang representatif, ya kurang seperti itu ya, maksudnya. Ini kan menurut kolom targetnya, terus ada yang kurang representatif, kita hapus aja dulu, nggak apa-apa. Jadi kita lihat hasilnya ada edit head. Nah, untuk melihat deskripsi atau import tentang data atau lebih lanjut, kita bisa ketikkan df.info ya. Oke, berikutnya untuk mempersiapkan fitur untuk proses machine learning. Nah, setelah kita lakukan tadi, kita import data dan load datanya, kita lakukan proses spesial selesaikan machine value-nya ya. Oke, ada beberapa cara untuk mengisi nilai missing value data. Menghapus seluruh data pada garis yang sama jika kumpulan data Anda cukup besar dan besar nilai yang hilang tinggi nah, lebih dari 50% misalnya. Oke. Dapat mengisi semua variabel 0 dengan 0 beririsan dengan nilai numerik. Dapat memutuskan untuk mengisi nilai yang hilang dengan nilai apapun yang datang langsung setelahnya di kolom yang sama. Oke, keputusan ini tergantung pada jenis data, apa yang ingin dilakukan dengan data dan penyebab nilai yang hilang. Nah, ini perlu diperhatikan ya, tergantungnya kita ingin selesaikan apa, tapi kita perlu juga mengidentifikasi juga sih ya data-data itu missing value-nya itu adanya apa aja ya. Oke. Tambah sedikit lagi nih, untuk mendeteksi satu missing value kita bisa ketikkan ini df.is0 df.is0.ini untuk mengetahui jumlah missing value kita ketikkan ini df.is0.sum untuk mengetahui total jumlah missing value df.is0.sum ya, ini tadi. Dan untuk mengganti missing value-nya dan blank value ditentukan sebagai dan dengan nilai 0 ya. Ini kalau kita pengen ganti nilai ini yang nah itu yang numerik ya, kita ganti nilai 0 ya. Ini perintah kurang lebih seperti ini. Yield 0 implies sama dengan true. Ya. Oke, ini nanti kita coba ya. Untuk mengganti missing value nan A dan blank value output to Python dapat sebagai nan atau nan dengan nilai shell kosong juga bisa ya titik-titik nan. Nah ini juga sama ya, ini dilakukan dengan data dan penyebab nilai yang hilang itu apa ya. Oke, okay. Untuk missing data lain itu yang data-data yang kita perlu planning juga kita perlu identifikasi dan hapus data duplikat ya teman-teman. Nah bagaimana apa itu basis data yang memiliki yang sama pada satu teknologi kurang berguna untuk dipertahankan karena ini nanti bisa mempengaruhi ini teman-teman kalkulasiannya nanti ya. Oke, okay. Bagaimana cara untuk mendeteksi data duplikat? Nah ini teman-teman kita bisa tinggal dengan perintahnya duplikat ya atau di sini juga kalau nanti coba aja di duplikat kalau nggak salah sih. Nanti menghapus data duplikat, drop titik duplikat. Nah ini teman-teman perlu diidentifikasi juga ya. Adakah data duplikat di dataset itu ya? Oke. Okay. Berikutnya identifikasi dan hapus data outlier ya. Outlier merupakan data yang nilainya terlalu jauh dengan data lainnya atau disebut juga dengan pencilannya. Nah bagaimana menemukan outlier? Nah, teman-teman bisa menggunakan salah satu ini kalau diberi kalau pakai matematika bisa. Ketikkan aja kalau yang udah ada matplotlibnya ya. Nah plt titik boxplot coba ketikkan dilihat kolom ya itu ada plt apa enggak plt titik ym bawah atas itu maksudnya y plus y min ya apa maksudnya ada y plus berapa y minnya berapa ya begitu gambarnya ini kan dalam bentuk grafik ya kalau udah nyoba tentang dari matplotlib jadi gambar grafiknya kelihatan ya udah tahu ya. Terdapat berbagai macam pilihan solusi untuk mengatur selai data lain dengan menghapus atau mengganti nilainya. Kemudian solusi tersebut diberikan terpertimbangkan lebih jauh dengan outlier dari data. Nah, ini maksud outlier ini kurang lebih kayak misalnya kita tahun 2002, tapi kita ada typo jadinya cuma 202, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, teman-teman, ilustrasi untuk layar ini. Ya. Terus misalkan kita ngetik tahunnya 1908, tapi kita ngetiknya cuma 190. Nah, itu kamu ada tahun nih misalnya teman 3 atau itu kan non layer itu kurang lebih kayak gitu ilustrasinya untuk part layer itu sendiri. Oke, okay.
Berikutnya, identifikasi dan hapus kolom yang hanya memiliki satu nilai. Nah, ini contohnya data siswa dari sekolah khusus wanita, di mana kolom dan jenis kelamin tentunya tidak kita butuhkan untuk proses modeling, karena sudah pasti nilainya hanya ada satu, yaitu wanita. Tidak mungkin ada jenis kelamin laki-laki di data tersebut. Nah, ini modeling dengan nilai yang hanya memiliki satu nilai. Oke, sampai di sini jelas teman-teman. Jadi kita perlu pre-identifikasi data dengan memiliki satu nilai dan data outlier, data duplikat, dan juga missing value itu sendiri ya. Missing value itu biasanya kalau di sini ditampilkannya di Python itu ada none atau none ya. Oke, Mbak Pili jelas? Mbak Pili. Oh, lagi ini ya. Mbak Ulan, Mas Fahmi bagaimana? Ada pertanyaan, Mas Fahmi? Jelas ya, Mas Fahmi udah diinstal Python-nya belum? Belum ya? Mbak Ulan, coba di share screen aja Python-nya nginstalnya gimana? Coba lihat di controller panel-nya udah ada apa aja. Bisa nggak di share screen, Mbak Bulan? Mbak Bulan, standby Mbak Bulan. Mas Fahmi, Python-nya udah diinstal. Mas Fahmi? Belum diinstal ya? Mas Fahmi, Mbak Ulan? Belum, Mbak, tapi kebetulan nggak bawa laptop deh. Perlu di... Laptop, ya? Ya, maaf ya, Pak. Oh, iya, oke. Okay. Mbak Ulan, bagaimana? Mbak Ulan? Coba di share screen install Python-nya, jadi biar sama-sama tahu teman-teman. Oke, ini sambil paralel installing Python-nya, kita coba latihan dulu ya. Ini kan teman-teman masih ada belum installing ininya ya. Berarti teman-teman coba aja dulu, teman-teman ambil dataset dari kaggle.com ya. Coba ya, sekarang buka dulu kaggle.com-nya. Ini karena teman-teman belum install ya, jadi kita pengerjaan latihannya kita manualing dulu ya. Jadi teman-teman tanpa belum ini dulu. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu yang dimaksud kolom yang memiliki satu nilai itu seperti apa, dan data outlier itu seperti apa, data duplikat itu seperti apa, dan missing value itu seperti apa ya. Oke, yang penting itu dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan buka dulu kaggle.com-nya. Share screen mana ya? Mana Chrome saya? Nah, ini kalau troubleshooting nanti emang biasa seperti itu sih. Itu kok hilang. Ini jadwal kuliahan ya tadi ya. Saya kelas dulu. Ini teman-teman coba buka apa namanya dataset kaggle-nya dulu, kaggle.com/dataset. Nah, ini paralel latihannya, nanti ngerjainnya seperti ini. Ini untuk latihannya kita hari ini. Oh, saya belum lihat latihan teman-teman ya, teman-teman ya, nanti saya lihat ya. Jadi teman-teman dalam integration-nya pakai yang CSV aja itu ya, yang apa ya. Karena kan kalau ini juga bisa juga ya. Mana ya tadi? Nah, ini untuk latihannya, nanti tolong dibuatkan Google Drive-nya ya. Nah, ini datasetnya teman-teman ambil dari Kaggle aja, nggak apa-apa. Nanti tolong dibuatkan Google Drive-nya. Tolong. Ini loh katanya. Ini sambil paralel teman-teman yang belum install Python, diinstall ya. Mbak Ulan, silakan di-share screen aja untuk Python-nya. Cara installnya gimana? Memang seharusnya sih di control panel-nya dipastikan. Kalau mau dicoba download lagi aja di python.org versi yang lain. Tapi di control panel dipastikan di-uninstall dulu semuanya Python-nya. Tolong dibuatkan Google Drive-nya ya. Ini
ini paralel lagi ya teman-teman. Nah ini ngambilnya dari tadi mana ya, tadi yang saya screen, tadi mana yang saya screen, tadi itu yang tampil itu ya, berdua silakan ya teman-teman ya. Nah ini ya, nah ini teman-teman pilih aja di sini, misalkan teman-teman ingin pilih apa ya, Titanic apa education atau education aja ya, education atau apa teman-teman inginnya education. Nah teman-teman pilih aja, nanti teman-teman diminta sign in, tulis aja database. Enggak ada ya, oh ini Titan, salah saya, ini bisa nggak saya lihat sih Titan. Misalkan mau ambil yang education atau apa ya, atau yang MUPI aja ya, MUPI aja. Kalau kemarin saya ambil yang MUPI. MUPI. Kita cari MUPI di sini. Nah, buka dulu aja katanya. Nah, ini teman-teman pilih aja ini. Ini gold ini apa ya? Nah, cari aja yang misalnya ini kan ada size-nya nih 239 mm. Nah, teman-teman sesuaikan aja sama teman-teman ya. Pilih aja data set. Misal mau ambil yang 239 nih. Ini pada saat download dia diminta ini sih, sign in Google ya kalau nggak salah ya. Sign in ya by email, by Google atau by apa ya? Nah ini ada by, ada by Google, ada by email, ada by Facebook, ada by ini. Nanti teman-teman silakan mau apa silakan itu. By email aja juga boleh, by Google boleh, ya. Terus setelah itu baru bisa dilakukan proses download ya teman-teman ya. Kalau kemarin saya ngambil data setnya itu yang ini yang udah saya ambil itu yang ini edit titik percaya share ya. Tapi kalau bentuk CSP memang entar dulu deh, saya buka aja deh. Saya buka aja ini. Saya screen aja yang saya ambil di sini. Sudah diikuti yang kagel.com ya teman-teman. Mbak Pilih sudah diikuti? Sudah Pak, lagi. Ya, nanti silakan aja dipilih aja database-nya maunya apa, tentang apa, tentang MUPIS atau tentang misalnya apa aja deh, Titanic atau education atau apa, pilih aja ya. Terserah ya Pak, apa aja ya Pak. Apa aja. Size-nya di sesuai size-nya dilihat aja berapa size-nya ukurannya ya. Kemarin saya juga nyoba download yang Adventure Walk, ternyata cuma MB aja ya. MB masih bisa tuh teman-teman download tuh kalau MB. Nah, kalau yang Adventure Walk kurang lebih nanti kalau setelah itu kok lemot ya. Nah, nanti tampilannya dia bakal seperti ini teman-teman kalau CSP ya, kalau dari Kaggle ya. Bentar ya, agak lemot ya. Apa kalau sudah di download diidentifikasi mana yang termasuk missing value, mana yang ada data duplikat, mana yang ada data layernya, mana yang ada yang hanya memiliki satu nilai, terus yang dilakukan terhadap itu apa, dihapus atau diapakan, atau mau, kalau seandainya outlier kan berarti kan bisa diganti, bisa dihapus juga kan. Misalkan kalau outlier itu kan contohnya misalnya ada kesalahan typo, misalnya ada 2005 tapi di situ 205 ya, pokoknya yang data nilainya itu terlalu jauh ya, kalau lebih itu stasi seperti itu ya, ada pencilannya ya. Jelas Mbak Pilih? Bapak saya boleh share screen enggak? Boleh, Pak, saya lagi download, maaf tidak bisa mengikuti. Nanti kalau udah ada laptopnya saya ikuti. Oke, Mbak Itan, silakan. Latihannya itu tadi ya, latihannya itu ini ya, Mbak Itan. Silakan, mau ini saya tutup dulu ya, berarti ya saya stop share dulu ya. Saya stop share. Oke, silakan mau diapain tadi Mbak Firly? Ini kenapa? Sudah terlihat kan Pak? Ini tadi ya. Setelah di-download kayak gini Pak, abis itu apa lagi? Dibuka filenya, di, kan itu kan download larinya, kan nih download nih, pilih download. Ya terus dia ke jadi zip gitu ya Pak filenya? Jadi zip ya, dari zip di-extract dulu, dibuka file CSP-nya. Kalau pengen lihat file CSP-nya ya, tapi kalau langsung dari Python, gunainya tadi diberi pantas itu, dibukanya.
Sudah di-download. Udah, Pak. Terus sudah di-download. Sudah. Sekarang buka explorernya. Berapa di ekstrak dulu file zip-nya itu ya. Bentar ya Pak, saya tutup dulu share screen-nya. Boleh, silakan. Kalau sudah tidak ada kendala yang dirancangkan ya. Oke, nah ini untuk yang CLCSP-nya nanti tampilannya kok ini lama banget saya buka CLCSP-nya. Nunggu Pak buka ya. Nah ini kalau untuk data warehouse-nya itu berapa? Kebanyakan kali bukannya saya. Apa kebesaran? Kebanyakan kali. Nah, ini udah kebuka nih. Nah, PLCSP-nya nanti bentuknya seperti ini. Kalau ini saya selekin dulu ya. Ini saya share screen. CSP-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilannya dia akan seperti ini. Nanti kalau teman-teman ingin coba load data ini, gunain aja yang tadi library pandasnya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Di sini ada cache ID 14, ada karakternya. Kalau kita lihat ada credit ID ya nih. Kurang lebih ini ada cache ID. Terus ada juga karakter. Ada juga apa nih kredit ID ya, ada juga kredit oh ini ada lalu saya sip saya salah saya ada juga kredit ID, ada juga gender ya. Nah ini ada ID, terus ada juga name ya, ada juga order ya, ada juga profile pet ya. Tapi kalau CSP bentuknya seperti ini ya, kalau download dari Kaggle ya teman-teman ya. Kalau pengen kalau bisa dicoba di, kalau lama paralel langsung coba di Python dan di load aja datanya nanti hasilnya seperti apa nanti teman-teman tahu sendiri ya. Oke. Okay. Sesuai dengan data set yang teman-teman buat tadi. Nah, nanti di sini dilakukan identifikasi ada apakah ada yang missing value tadi ada juga apa namanya yang outlier itu ada apakah ada juga yang data duplicate apakah ada juga yang data yang hanya memiliki satu nilai itu ya. Oke. Okay. Oke, okay. Jelas ya? Jelas ya teman-teman terkait ini latihannya. Mbak Fili jelas terkait latihannya. Iya Pak, jelas. Jelas ya, oke. Okay. Kayak download data saja kurang lebih seperti itu. Tapi kalau teman-teman kalau pengen coba download dari Microsoft yang kemarin itu, teman-teman download aja Adventure Locker. Ini kebetulan saya udah download ya Adventure Locker. Kebetulan saya udah install juga Microsoft SQL Server-nya ya. Ini Microsoft SQL Server-nya. Nanti teman-teman kalau mau download, download aja SQL Server. Apa yang tahu yang data warehouse server itu ya. Ini SQL Server-nya. Lemot ya kompetensi saya. SQL Server. Nah, ini saya buka SQL Server-nya. SQL Server Management Studio-nya saya buka. Ini saya share sambil saya screen SQL Server Management Studio-nya. Mana ya tadi? Belum kebuka ya? Nih kalau dia ada bentuknya bug, ini saya download kemarin ini saya share screen ya. Ini bentuknya bug. Mana ya? Bentar. Saya pindahin dulu ini data yang tidak perlu. Nah, ini saya setting dulu. Misalkan ini saya pindahkan ini ke sini. Detail ya, view detail. Nah ini kalau mau download apa itu download aja teman-teman ini saya nggak gede juga sih downloadnya dari sini ya tadi mana ya ini saya tutup aja kegelnya ya ini kegelnya saya tutup ini Adventure Walk Microsoft dari Microsoft ya
nanti dia akan menghasilkan datanya kurang lebih. Nah ini ya, dia akan menghasilkan file yang namanya bentuk MPEG. Ini download aja, nggak apa-apa, langsung download dari sininya. Mbak Intan juga lagi nggak bawa laptop nih, nggak bisa ini, nggak bisa pakai Python ya. Nah ini ya, ini teman-teman, jadi ini download aja nih. Tadi teman saya nyoba cuma berapa ini. Ini teman-teman pilih aja nih, kalau teman-teman pilih aja 2019, 2017, atau 2016. Kalau 2019 nggak bisa, berarti ganti aja yang 2017. Nah, bisa, maksudnya proses downloadnya itu terganggu ya, misalnya ada apa. Ya, nanti disesuaikan aja ya. Nah, nanti dia akan menghasilkan, kalau udah download dia akan menghasilkan filenya itu bentuknya bug kayak gini ya, kurang lebih ya. File bug-nya itu kurang lebih mana ya? Ini saya share-kan yang tadi yang manajemen studio ya, ini SQL server. Oh, kok lemot motor saya ya? Ini dia. Nah, ini ya Microsoft Server Manajemen Studio-nya. Ini saya share screen. Nah ini ya, ini nanti ini yang dimaksud chapter name itu kemarin kita yang kemarin sempat saya ini informasikan juga ke teman-teman yang dari Excel itu, ini chapter name-nya ini maksudnya ya, ini tinggal connect aja. Nanti ini yang digunakan nih untuk demonstrasi dari Excel, dari untuk koneksinya ya, chapter name-nya ini ya, ini connect aja, connect dulu ya biar teman-teman tahu dulu ya. Ini saya mau kasih tahu kalau caranya mau backup atau restore file bug-nya itu ya. Kalau yang untuk analisis service yang dari yang itu yang OLAP itu apa namanya? Yang OLAP itu juga masukin siapa namanya juga ini ya, ini kurang lebih. Ini saya kasih tahu backup history dulu ya. Kemarin saya udah nyoba yang 2014. Ini saya ingin download kedua nih file-nya. Lemot ya komputer saya. Apa sinyal ya? Nah ini teman-teman masuk ke sini nih kalau udah di download. Oh ya, untuk download SQL Server-nya juga teman-teman bisa langsung download dari Microsoft, cari aja yang Enterprise Edition ya. Kalau nggak dari yang nanti ada sih, saya biasa download itu dari Get Into PC itu sendiri sih. Nanti saya pengen kasih tahu ya, isi file bug itu apa ya. Nah ini ya, ini kemarin saya udah ini nih, ini benchmark ya. Ini kurang lebih sih seperti ini ya, table-nya apa kurang lebih. Nah ini ada ini ya, macam-macamnya di BUD-nya. Nah, kalau pengen lihat lagi ya, misalnya yang lainnya ini kan 2014 ya. Kalau seandainya ini berarti teman-teman pilih aja yang database. Teman-teman klik kanan. Restore database. Bentar lagi loading. Ini saya kasih tau di file-nya dulu ya. Ini di paste, ya teman-teman pilih di paste ya. Di sini ada tanda titik-titik. Oh, ini lemot ya. Ini gara-garanya ada aplikasi ya, expired kan ini. Nah, bisa jadi ini. Nah ini pilih add ya teman-teman ya, backup editor ini pilih add, bentar lagi loading ya.
Enggak ada. Please pop this window away from the self application. Finish. Nah, ini pilih add ya, teman-teman ya. Ini ada ini. Nah, saya ini ambil yang ini. Tadi kan 2014 nih, saya ambil yang 2016 ya. Ini 2016 saya ambil, oke. Nah, ini nanti tinggal di klik aja ininya. Ini di oke. Dia lagi reading ya, kalau filenya oke okay, biasanya langsung oke okay sih. Nah ini ya, langsung aja kita klik oke okay, ini udah nih install ya. Oke okay, jangan lupa ya dipilih di page nya ya. Pak, maaf, itu share screen-nya nggak gerak, Pak. Nggak gerak ya? Iya, masih di Object Explorer. Masih di mana? Di Object Explorer, Pak, yang di Microsoft SQL-nya. Di Object Explorer yang di SQL Server? Iya, Pak, masih di situ tadi share screen. Oh, gitu. Salah ya berarti ya. Oke, dari ulang lagi ya. Oke, ini karena agak lemot nih. Bentar. Ini tadi Microsoft SQL Server ini share screen. Saya ulang lagi ya. Mana tadi? Hilang. Sudah saya share screen. Sudah selesai tadi. Sudah. Copilot ya. Ya bisa nih. Oke. Kita nih dari sini. Dari sini kita database. Kita restore database. Nah, pada pilot ini. Ada ini apa ini? Aku buka dua ya. Lemot ya. Nih dipilih di paste terus pilih ini filenya ya, file bucket apa aja pilih. Kalau dia filenya oke dia akan langsung restore, kalau nggak oke biasanya suka pelet sih, tapi kurang lebih langkahnya seperti ini ya. Nah ini add setkinnya masih jalan kan ya teman-teman ya. Ini kenapa ini saya add nggak bisa? Iya Pak, masih jalan. Iya. Sudah nyampe add ya. Sebentar ya, agak ini nih agak lemot. Dengan add, please move the windows away from the self application. Ini masuk udah masuk ke ini ya, ke apa namanya, loket backup file ya, masuk ke situ nggak teman-teman, masuk ya. Nah itu jadi pada saat add teman-teman pilih di Windows Explorer-nya. Di loket backup file ya. Please move the window away from the start application. Oh, the window away. Bentar, please move the window away. Maksudnya apa sih itu? Seri lagi di mana itu, teman-teman? Oh, Bapak, kalau di saya masih yang tadi, Pak, Object Explorer. Masih ada baca loket backup file nggak? Nggak ada ya? Masih di... Nggak ada apa-apa, Pak. Kayak masih kosong gitu, Pak. Oke, okay, masih kosong itu ya. Berarti tapi yang udah masuk di page itu udah masuk loh. Kok aneh ya? Nah, ini ya. Nih. Jadi karena ini kita ini masuk ke sini nih, loket backup file-nya nih. Nah, ini loket backup file udah ke-share. Udah ya. Nih, nanti dipilih file backnya ya. Ini filenya itu pilih-pilih aja filenya, misalnya kita 2014 ini kan 2014 ya, nih 2014 kita coba. Kalau mau 2016 coba aja, kalau seandainya nggak bermasalah dia sukses, kalau bermasalah dia error ya.
Ya, coba kita yang 2016. Bermasalah kan di file backup ya. Oke, okay. Stop. Oke okay, ya. Ini tadi udah 2016 kita pilih. Habis itu kita ke install database lagi. Ini ya. Select backup di paste. Oh, ternyata beda-beda ini. Nah, ini ya select backup aplikasinya. Ini 2016 kita masukkan. Habis itu kita pilih oke. Okay. Berarti berbeda ya share screen-nya ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, habis itu masuk ke situ. Kita sekarang masuk ke sininya dari store database-nya. Oh, jadi harus ulang-ulang terus ya. Oke. Okay. Nah, ini ya. Ini seandainya kita udah milih file-nya tadi dari 2016 ini udah ini kita udah checklist ininya juga. Nah, ini kalau nggak bermasalah dia langsung sukses ya. Tapi kalau bermasalah kita coba file backup yang lain aja dulu ya. Oke, okay. Ini kayak seandainya ini nih. Karena yang sudah oke, dia akan masuk ke sini, ke database ini nih. Tadi kan ada 2014 juga ya. Ini 2014 langsung terdetek begini. Dan langsung ke restore gitu. Nah, ini restore database pilot. Kenapa pilotnya ini? Ini perlu kita cari tahu lagi kenapa pilotnya. Tapi kalau teman-teman ingin coba yang 2014, ini saya coba yang 2014 ya. Jadi ganti aja nggak apa-apa. 2014. Jika sukses, dia akan masuk ke sini. Ini tab saya subscribe dulu ya, langsung biar langsung ke 2014 ya. Ini saya langsung ke 2014. Caranya kalau bisa sama ya kayak tadi ya. Bentar ya, ini saya lagi terus biar sebenarnya. Nanti saya sebenarnya, tapi paling coba ganti 2014 ya. 2014, ini saya oke. Oh, ada dua ya. Dan database backup. Nah, ini ada 2014 ya. Ini saya share screen lagi yang 2014. Nah, ini 2014 nih ya. Coba saya klik ini 2014 ya. Ini tadi saya belum ngecek. Ya, apa? Coba kita 2014. Masukin oke okay, ya. Di situ kalau channel ini udah oke. Okay. Kalau nggak ada masalah dia langsung masuk ke sini ya. Kalau file backupnya nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah, perlu kita lihat lagi lebih lanjut. Tapi downloadnya bisa semua nggak teman-teman yang 2019-2017? Bisa ya. Kalau sana masih nggak bisa, kita cari source lain. Biasanya suka ada tuh. Nah, ini ya. Ini kalau sana sudah oke, okay, dia akan database adventure walk restore successful ya. Oke. Okay. Ini oke. Okay. Nah, dia akan tampil di tab tadi ya. Di sini tadi. Mana namanya? Di database itu ya. Yang tadi ini ya nampilnya di database dari mana ya? Jadi akan tampil di sini ya. Dia akan muncul successful ya. Jadi akan tampil di sini. Nah, adventure walk 2014. Nah. Bagaimana kalau kita ingin koneksikan yang kemarin kita lihat apa namanya yang saya screennya itu yang di OLAP ya. Nah, ini juga sama kurang lebih ini saya coba ini ya koneksi pasang koneksi bagaimana. Kalau kita belum buat analisisnya di SQL Server, nah ini juga sama ya. Server name-nya dimasukin yang tadi yang desktop itu ya. Juga sama. Dari mana ya? Mana sih data? Ini data ya. Ini data. Kalau mau dari source. Nah, misalnya SQL, kalau saya kita dari sini dulu ya, biar kita tahu perbedaannya ya. Kalau analisis service itu apa nih desktopnya ini ya. Namanya itu tadi apa ya desktop apa ya saya copy paste dulu ya saya copy paste ya nggak bisa saya buka lagi satu ya ketik aja deh desktop apa tadi namanya desktop min dh3 tla2 desktop min dh3 tla2 ini ya. Ini saya next. Nah, ini ya kalau server name-nya ada, kalau ada server-nya dia akan tampil seperti ini, teman-teman.
Ini saya dilihatnya dari yang koneksi skill nanti akan tampil database-nya di dalamnya itu ada apa aja, ada adventure walk, ada macam-macamnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kali ini ya. Nah, kalau bagaimana kalau analisis service, kita lihat di data, kalau kita belum buat biasanya nggak nongol sih di database ini, misalnya belum analisis service. Nah, ini begini juga sama ya. Jadi, kalau di Python juga, kalau di Python pengen koneksi ke SQL Server juga butuh tambahan, butuh tambahan. Nah, ini, apa ini? Oh, ini nggak ada data source ya? Maksudnya database-nya nggak ada ya? Obtain of list of database ya. Ini disable-nya ada tapi dia nama apa namanya? Unable to obtain top table from data source. Nah, ini berarti karena belum ada kita buat ya analisis ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk install SQL Server sendiri nanti teman-teman yang perlu diinstal nanti kalau seandainya udah ini di download aja SQL Server-nya dari Microsoft-nya atau enggak dari sini nih teman-teman bisa nih. Tapi kalau saya sih biasanya dari sini sih. Dari get into PC. Ya dari sini juga bisa nih kalau untuk latihan ya. Nih dari getting tapi sini boleh. Kok ya komputer saya ya. Nah dari sini bisa nih teman-teman di searching aja ya SQL Server 2014 Enterprise. Kalau dari Microsoft-nya boleh. Kalau sana nggak bisa dari Microsoft-nya ya. Kalau sana yang nggak ketemu ya. Tapi baiknya sih dari Microsoft-nya dulu aja ya. Nah ini cari aja nih edition-nya nih. Ini. Coba nih berapa bit teman-teman. Nah, ini ada enterprise 32 bit ya. Ini size kurang lebih tadi berapa ya? Nih, size nih. 2,4, 2,3. Berapa apa? Mau yang server berapa? 2014 atau 2012? Silakan aja. Nah, ada 32 bit jadi disesuaikan aja ini, Mas. Dan Microsoft juga boleh. Silakan aja ya, mau dari mana juga ya. Dari Microsoft juga boleh ya. Baiknya sih dari Microsoft dulu. Kalau untuk kalau ada kesulitan dari situ juga boleh. Oke. Jelas, Mbak Intan ada pertanyaan, Mbak Intan. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Pili jelas ya, Mas Fahmi jelas ya? Iya, Pak. Oke, kalau jelas silakan dikerjakan paralel latihannya sambil di install lagi aja nampinya sama Pandasnya ya. Bapak. Ya. Oh, kan dari tadi saya coba install apa nampinya ya, Pak. Saya boleh share screen aja nggak sih, Pak? Boleh, soalnya share screen-nya. Iya, Pak. Udah ada belum, Pak, share screen-nya? Belum. Ya sudah. Oke. Ini loh kalau sudah bisa ini. Oke, terus. Coba diimport tapi nampinya belum bisa diinstal ya nampinya. Coba install nampinya. Pertama ke new dulu ya, Pak. Kenapa? Ke new terus Python 3 yang IP kernel. Tapi udah di nampinya udah diinstal, udah sukses. Belum, Pak. Belum. Ya udah itu kalau pengen coba buka lembar kerjanya itu dulu boleh. Coba diimport dulu nampinya bisa nggak? Kalau belum diinstal dia nggak bakal bisa sih. Coba aja dah. Coba diimport nampi. Import nampi SNP. Import nampi habis itu di run ya, Pak? Ya, import nampi ya, run. Oh, itu bisa. Coba import pandas bisa nggak? Di run lagi, Pak. Ya, coba di run.
Oh ya nih, kalau belum ada ini nampinya udah ada ini nampinya nih. Pandasnya belum ada ini diinstal lagi pandasnya ya. Di pip Oh, install pandas ya. di CMD lagi ya, Pak? Jadi CMD lagi. Dia CMD-nya baru lagi atau yang tadi pas buka Jupyter Notebook, Pak? Baru lagi juga nggak apa-apa. Karena Jupyter Notebook nggak usah di-close, biarin aja. Pip install Pandas ya, Pak? Iya, pip basis install Pandas. Ya deh, Pak, saya stop share screen dulu ya, Pak. Oh iya, silakan. Oke, silakan. Nanti kalau ada kendala diinformasikan aja ya, Mbak Pilih ya. Oke, Ya, buat Pak. teman-teman yang lain kalau ada kendala silakan ya, sambil dikerjain paralel itu ya, cobain latihannya untuk data itu ya. Jadi pilih aja data setnya dari Kaggle itu ya. Itu tadi buat ini aja pengenalan SQL Server itu ya. Oke, silakan. Tapi kalau bukan di install by version, kasih aja sama dengan itu ya. Tapi kalau untuk yang dia baca sendiri version terbarunya apa, langsung aja yang install Pandas itu aja. Oke, kalau seperti itu, teman-teman ini saya tunggu aja latihannya di Google Drive-nya belum dibuat ya. Google Drive-nya tadi yang latihan teman-teman udah ngumpulin belum? Ini saya belum lihat juga ya. Ini baru ada 1, 2, 3 ya. Oh, benar 3 ya. Oke, berarti yang 4 belum ya. Oke, nggak apa-apa, nanti tolong dibuatin aja ya, Mbak Pili ya. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Oke. Tugasnya itu yang 5 contoh data cleansing itu, Pak. Itu bentuknya pengerjaannya kayak gimana, Pak? Ya, kayak yang tadi aja, dideteksi aja. Misalnya missing value itu yang mana? Yang kolom apa? Kan tadi ada kolomnya ya, kalau nggak salah ya. Saya tadi ada kolomnya itu ya. Nah, di kolomnya itu yang mana, maksudnya kasih tahu aja kolom yang mana gitu. Terus datanya yang mana, kurang lebih kayak gitu ya. Misalnya di kolom apa gitu, kayak gitu. Misalnya missing value ini di kolom apa, terus nah yang nilainya dan itu di kolom apa namanya gitu, kayak gitu Mbak Fitri. Terus langkahnya mau diganti apa, kayak gitu. Misalnya missing value-nya tadi bentuknya yang none itu ada di X, misalnya apa di Y, misalnya si none bentuknya sudah diganti dengan angka berapa gitu, atau bisa bisa di mana gitu ya, kayak gitu. Kurang lebih ada yang demikian ya. Misalnya kalau ada none atau none-nya di yang apa yang di string-string ya, mau diganti cel kosong juga boleh, di kolom apa, pokoknya kasih tau aja di kolom apa kayak gitu ya, karena kan teman-teman juga belum ada ininya ya buat cobain ya. Jadi kalau misalnya ini baiknya sih di dari Python-nya dikasih tau aja sih, dicoba-cobain di Python-nya. Terus misalnya data outlier misalnya mau diganti, misalnya tadi 2002 terus jadi 2002, terus pengen diganti jadi 2002 gitu, diganti dengan 2002 misalnya kayak gitu ya. Ini misalnya contohnya gini, misalkan untuk outlier itu di kolom tahun ya, contoh begini aja, outlier yang mengandung ini misalnya kolom tahun ada dua outlier, misalnya ada dua outlier yang mana aja ya kan, misalnya dua outlier terus yang mana aja ya, yang mana aja misalkan 2202 di kolom apa misalnya ya, kolom tahun kan, kolom tahun ya, kolom tahun 202 terus sama 201 terus diganti dengan misalnya 2002 harusnya ya kan, terus kalau enggak 201 ini misalkan 2010 diganti kayak ya, diganti dengan, terus saya sambil chat ya, paralel chat ya, diganti dengan
Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak Pili. Jelas ya? Mbak Pili, bagaimana? Iya, Pak. Jelas. Ya, kurang lebih seperti itu ya, misalnya ya. Oke, jangan juga begitu ya. Oke, kalau seandainya enggak, kalau teman-teman udah bersih, ya nggak usah. Jika seandainya masih ada yang belum, ya nggak apa-apa, dibersihin, dideteksi aja ya. Oke, saya tunggu aja dulu ya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ya. Mbak Intan, ada pertanyaan Mbak Intan? Mas Fahmi? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, silakan. Sambil minta tolong untuk dibuatin drive-nya ya. Sambil diinstal paralel, install Pandasnya juga ya sama Matplotlib-nya ya. Oke, silakan.
Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, gimana, Mbak? Itu untuk SQL servernya itu mau di... Saya boleh lihat, saya boleh minta apa, Pak? Minta apa? SQL servernya gitu, Pak. Ya, bisa dicoba aja dicari di Microsoft SQL Server-nya atau dicari di mana aja di Microsoft-nya boleh. Di Microsoft SQL Server-nya penting download dulu aja, cari Enterprise Edition. Versinya sesuaikan dengan yang bitnya itu dengan komputer yang Mbak Intan. Atau dari yang ini saya share tadi ke ini get into PC juga boleh, nggak apa-apa, terserah. Kalau saya dari Microsoft atau ini ada kendala ya, ada atau apa. Sudah, Mbak Intan. Nih saya kasih tahu ya. Saya chat ya. Sudah dibuka browser ya? Sudah, Pak. Apa yang lagi dibuka? Microsoft.com atau Microsoft SQL Server sendiri? Belum, Pak, ini lagi. Lagi download. Nah, lagi ngetik dulu boleh. Dari Microsoft.com boleh. Cari aja, gunain aja yang Enterprise Edition. Eh, kok mulai sekarang ini hilang ya? Microsoft SQL Server Enterprise Edition. Jadi aja yang free-free ya teman-teman. Nah ini kan ada banyak nih kalau dari Enterprise Edition yang saya share screen ini. Nah ini ya. Ini aja yang saya coba versi yang berapa, yang 2017 atau 2014 juga boleh. Kalau saya sih gunanya cuma yang mana ya, saya 2014. Ini dari sini juga boleh, tapi kalian cari yang free-free aja ya teman-teman, jangan yang berbayar ya buat belajar ini. Oke, okay. Nah yang free-free kata dari sini juga bisa. Dari sini juga boleh, nggak apa-apa kalau seandainya itu nggak free ya. Ini ya, Mbak Intan ya. Kelihatan nggak Mbak Intan share-nya? Ada nggak? Nggak ada ya? Kelihatan. Ada ya, oke. Ini di sini bisa diketik aja SQL Server 2014 Enterprise. Searching aja, go. Buat belajar mau apa-apa. Nah, ini pilih aja nih, yang ini nggak apa-apa. Nih. Jadi kan ada banyak yang muncul ya. Atau mau 2012 boleh, atau 2014 boleh, nggak apa-apa. Ini yang Enterprise ya, ada Enterprise Edition-nya ya. Nggak apa-apa, dipilih aja mau 2014 atau 2012. Kalau 2012 kita lihat isinya apa. Nanti installing-nya juga ya, kalau installingnya kurang lebih seperti ini ya. Nih installingnya saya coba, kalau installing di share screen hilang semua ya. Oh ini saya udah saya hapus. Nanti installingnya itu ada beberapa pilihan, nanti di checklist aja yang ada pilihan database engine sama analysis service-nya, di checklist aja itu dua ya. Nanti gampang sih kalau seandainya ada kekurangan dalam proses instalasi bisa diulang sih seharusnya sih. Nanti akan muncul tip fiturnya. Kurang lebih itu ada tampilan nanti berbaca installing with fitur apa gitu. Pokoknya ada dan nanti bisa diulang deh kurang lebih kalau ada kekurangan instalasi. Nanti bisa diinstal kembali. Yang penting itu aja di checklist dulu ya, database ini sama analisis service-nya boleh di checklist dulu. Oke.
sudah dicoba lihat lintan ininya, ini kali ini size-nya kurang gede banget ya, ini 5,7 MB ya. 5,7 GB ya. Yang kecil apa ya? Tapi di size-nya ya, teman-teman ya, takutnya teman-teman ada kendala apa, kendala kuotanya atau apa ya. Ini size-nya apa ya? Mas Dev ini dilihat dulu size-nya, bandingkan kalau dia ini berapa size-nya dia di Microsoft. Ini coba kita lihat kita ya, 2012 aja ya, kita buka ya. Ini size-nya saya lihat. Nah ini ya, spesifik ini speknya jangan lupa dilihat juga, disesuaikan sama komputer teman-teman ya. Ada operating sistemnya, ada Windows 7, 8, 8, 10. Windows 7, Windows 8, Windows 8, Windows 10 bisa ya, masih bisa ya, ada memory-nya 2 GB ya, kurang lebih. Ini size-nya kurang lebih, kurang size file-nya kalau untuk download. Mana ya, lemot banget ya. Nah ini 2,4 sampai 3 GB ya, 2,4 ya, kurang lebih ya, kalau nggak paling gedenya 3 GB ya. Tapi lihat juga spesifikasinya sama komputer teman-teman ya. Dia paham benar kayak 32 bit atau 64 bit sesuai dengan sama requirement ininya ya. Nah, kalau dari Microsoft-nya, entah nih kalau dari Microsoft kurang lebih. Tapi cari yang free-free aja ya teman-teman ya. Yang mana ya? Ya coba yang 2012. Agak sulit dicarinya ya, harus dicari-cari dulu ya yang mana dia berada, jadi mana ya. Oke, kalau nggak pak, kalau nih bisa nih dari download nih. Oh, susah ya carinya ya. Yaudah, nggak apa-apa, nanti coba-coba aja cari-cari kalau dari Microsoft itu seperti apa ya, cari aja yang versi 2012 ya. Karena kan ada dari Microsoft nih, Microsoft SQL Server ya. Oke, tapi kalau untuk yang ini langsung aja ya dari ini ya, dari Getito ini ya. Oke, Mbak Intan ada kendala lagi untuk download ya? Gak ada ya? Bisa ya Mbak Intan ya? Iya Pak. Oke, kurang lebih saya segitu tadi ya, 2,4 sampai 3 GB ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, latihannya nanti dikumpulin, dibuat aja dulu Google Drive-nya, di-share dulu di grup Telegram, karena udah jam 2 nih, kasih takut teman-teman ada kegiatan lain atau apa ya. Oke, sebelum saya tutup pertemuan hari ini, kita sudah membahas arsitektur data mining, yaitu di mana ada beberapa arsitektur, ada yang kita butuh database dan data warehouse itu bisa bersumber dari database atau data warehouse server itu sendiri, bisa dari HTML atau dari order repository, ada juga ada data cleaning dan juga ada pattern evaluation, dan juga data mining engine, ada juga GUI-nya itu ya, arsitekturnya itu komputer. Untuk model data mining juga ada deskriptif dan juga prediktif ya teman-teman ya. Untuk prediktifnya sendiri itu ada dibagi, untuk prediktifnya juga sama ya, ini juga tidak kita perlu import juga di Bali, yang dibutuhkan itu apa aja ya. Nah, itu terdiri dari jadi itu ada klasifikasi, ada decision tree, ada system series, ada juga regresi, ada juga prediksi, ada juga jaringan saraf tiruan. Terus di deskripsi ada juga clustering, ada juga summarization, ada juga terencana asosiasi, ada juga discovery, dan nantinya kita akan bahas ada klasifikasi, clustering, dan juga asosiasi ya. Oke. Okay. Dan juga ada proses planning, tadi kita belum mendeteksi missing value dan juga data duplicate dan juga outlier dan juga kolom yang hanya memiliki satu nilai itu ya teman-teman, dan juga kolom-kolom yang kurang representatif ya, seperti tambahin lagi tadi di awal itu ada yang kolom-kolom yang kurang representatif ya, yang perlu dihapus sama teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman hari ini. Ada pertanyaan dari teman-teman terkait latihannya atau proses instalasinya atau hal lainnya? Mbak Intan, jelas? Mas Fahmi? Nggak kurang jelasnya, saya tanya Bapak aja, Pak. Oke, tapi yang downloadnya tadi udah jelas, yang SQL Server. Bapak pakai SQL 2000 berapa, Pak? 2014. Karena saya lihat size-nya aja sih tadi kecil itu.
Tapi nggak apa-apa sih, yang mana juga sama aja sebenarnya. Yang penting apa, kita ada database engine-nya, fitur-fiturnya ada lengkap, ada analisis service-nya nanti pada saat installation itu, database engine sama analisis service-nya nanti di checklist aja pas installation-nya. Nanti dia ada tampilan menunya. Kalau bisa download sekarang, nanti aja downloadnya Mbak Intan. Gimana Mbak Intan? Baik, Pak. Oke ya. Mas Fahmi, bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Bentar, Pak. Jelas ya? Oke, kalau udah jelas, kita tutup aja, kita selesaikan aja pertemuan kita hari ini. Nanti latihannya mohon untuk dibuatkan Google DP, jangan lupa dikumpulkan. Namun bila ada kendala lain terkait apa aja, instalasinya atau apanya, atau terkait latihan atau terkait materinya, silakan ditanyakan aja ya. Kita pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait arsitektur data warehouse ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di jam siang ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang teman-teman. Siang Pak, makasih Pak. Selamat siang Mbak Intan, selamat siang Pak Fahmi, selamat siang semuanya. Izin dip ya.